Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, Lur. Dan di sini saya bersama adik Tegar lagi. Adik Tegar pelajar SMP kelas 3 dari wilayah Pecemengan Buluagung, Siliragung, Banyuwangi. Ini momennya akan mereview sound rumahnya adik Tegar kedua kali karena di sini ada upgradean dari beberapa perangkat-perangkat sound miniaturnya atau sound rumahannya yang dimiliki. Untuk subwoofernya di sini tetap menggunakan box kesayangan, yaitu box CBS Nogosari. Cuman yang pertama itu speknya pakai berapa, Dik Tegar? Yang pertama dulu yang direview 12 in ya? Oh, 10 in ya. 10 in sekarang beralih ke 15 in. Berarti 12 innya dilewati ya? Eh? Habis 10 in kan langsung 15. Berarti 12 innya dilewati ya. Rencananya Rencananya mau ganti apa? 12. Yang 10 in itu. Hah? Oh, 12-nya buat lo. Yang 10. 10-nya di dibuang. Berarti yang 10 mau diganti 12 in untuk lo, untuk 10 innya mau dibuang katanya. Aja dibuang, Mas, dijual lagi. Maneman. Oh iya, belum kenalan dengan temennya. Ini dengan Mas siapa? Mas Jenny Kurniawan. Mas Jenny Kurniawan ya. Satu kelas dengan Mas Tegar ya? Oh, beda beda kelas, tapi sama-sama kelas 3. Oke. Untuk speknya di sini pakai satu buah 15 in, speakernya pakai ACR 15600. Lin array-nya tetap yang dulu, ini yang bawah pakai berapa ini nih, Mas? 5 in ya, bisa dilihat apa enggak, Mas? Aduh. Nah. Aduh. Pakai 5 in, tapi ki sik lara untu, Mas ya. Loh, loh. Niki iki piye iki kok iso ngene iki mau? Waduh. Oh, bautnya cuma satu. Wah, pelanggaran dikari ini, Lur. Ini. Untung gemit ya, Mas ya. Cara gesup no bahaya ya, bautnya cuma satu, Lur. Yang tiga nggak ada ini. Untuk yang atasnya ini 4 in, speakernya juga polosan. Pokok spek yang lama. Terus tweeter ini baru apa yang lama ini, Mas? Baru ya. Ini boxnya pakai kardus, Lur, untuk tweeternya. Pakai tweeter apa ini? Aro. Aro ya. Aro. Untuk powernya ada di mana? Oh, ini powernya. Powernya keren sekali, Lur. Powernya ini tampilannya build up kalau dari depan, tapi isinya rakitan, Lur. Isinya rakitan, spesifikasinya pakai trafo 10 ampere CT55. Drivernya ini pakai SOCL 504, finalnya pakai Sanken 4 set. Untuk kanan yang kiri ini sama, Lur, spesifikasinya. Cuman ini nggak difungsikan ya, Lur? Nggak difungsikan, Mas ya? Trouble ya. Berarti di sini tuh hanya buat pemanis saja ya, Mas. Corong anu di pantes-pantes lah. Terus reelnya pakai yang mana, Mas Tegar? Oh, pakai yang ini. Oke, kita lihat saja, Lur. Nah, kita lihat saja. Nah, ini powernya yang digunakan untuk cek sound kali ini. Saja lagi kudungnya dibuka, Mas. Nah, pakai power 2 channel, tegangan 32. Ini pakai 5 ampere kecil. Untuk drivernya pakai driver 150 watt. Yang subwoofer pakai 2 set Toshiba, yang mid high pakai 1 set Toshiba. Weh, power demo sak durunge wis mengerikan, Lur. Mau mantep, ternyata ending-endingnya pakai iki. Itu yang trouble apanya, Mas, yang power api iku? Elko-nya. Elko-nya jeplok ya? Oh, gitu. Enggak kuat ya. Tapi suatu saat kalau elko-nya udah dibenerin, powernya udah jadi, saya akan gerbek lagi, gimana? Siap apa enggak? Soalnya pengen tahu suara aslinya loh ya. Penasaran saya. Jadi ini bisa dibilang sementara ya, Lur. Untuk aksesorisnya tetap pakai parametric mobil. Skeleton. Terus untuk box yang lama iki ya, Mas, ya, yang dulu. Nah, ini teman-teman. Ini box yang lama. Yang dulu pertama kali saya review. Nah, itu ada penampakan di dalam. Enak gelas barang.
Nek teman-teman penasaran dengan yang ini, nanti videonya atau linknya saya sediakan di deskripsi. Listriknya pakai berapa ini, Mas? 450. Eh, keren sekali, Lur. Penasaran saya dengan ini suaranya, kayak apa jika dihandle pakai power ini. Penampakan dari belakang seperti ini, Lur. Ini bagus sekali. Ini boxnya yang buat siapa, Mas? Orang Oh, sampean pesen berarti ya? Oke. Untuk rencananya nanti apakah ada penambahan box lagi untuk subwoofer atau tetap ini saja? Penambahan. Ada ya? Tetap pakai CBS. Apa ini? Nogosari ya? Tetap ya. Berarti sampean cinta dengan itu, cinta setialah cara ngono. Dan juga untuk pemasangan speaker tetap dibalik, Lur. Wis kadung cocok speaker dibalik. Oke, langsung cek sound pakai DJ. Untuk dangdutnya nanti kalau copyright langsung meluncur ke channel Yogi Male ya, Lur. Nanti untuk linknya juga saya sediakan di deskripsi. Siap, Mas Tegar ya? Oke. Iki kancane somben sone siap di review apa enggak? Sik rung tatak. Oke, enggak apa-apa. Sinyalnya munyar sih an. Earphone 69 Project.